Dah belajar tak? Dalam teorem Pythagoras ini ada satu sisi yang terpenting. Segitiga. Memang segitiga. Teorem Pythagoras segitiganya segitiga tegak. Oh. Okey, katakan sisi ini kita labelkan dia sebagai A, sisi ini kita labelkan sebagai C, B. Sisi ini kita labelkan sebagai C. Okey, jarak panjang sisi ini kita labelkan sebagai A. Okey. Panjang ini kita labelkan sebagai B dan panjang ini kita labelkan sebagai C. Ada satu sisi kita panggil dia sebagai hipotenus. Hipotenus. Sisi manakah hipotenusnya? C. Okey. C. Sebab apa C? Sebab dia bertentangan dengan sudut tegak dan juga sisi yang terpanjang. Okey. Teorem Pythagoras menyatakan bahawa okey, ini kamu kena tahu. Okey, tak perlu hafal tapi kena tahu. Hipotenus mana? C betul. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Yang penting di sini mesti apa? Bukan. Mesti hipotenus. Faham? Okey, saya buat lagi satu rajah. Tengok. Tengok rajah saya ni. Ini tegak je, ni dah sengit sikit. Katakan sini P, sini Q, sini R. Okey. Saya nak kamu buat susun macam ni. Kuasa 2 tu. R kuasa 2 sama dengan P kuasa 2 campur Q kuasa 2. Q kuasa 2. Boleh faham? Yang mana hipotenus letakkan yang mula-mula sebelum tu. Boleh faham? Okey, kalau saya bagi lagi. Senang ngajar kamu ni, ngajar dua usaha tu tak faham-faham, pelik saya. Okey, macam tu. Pada sudut sini huruf M, suruh N, suruh O. Jadi macam mana nak buat persamaan dia? M kuasa 2 sama dengan N kuasa 2 O kuasa 2. Kalau saya buat macam ni, M kuasa 2 sama dengan O kuasa 2 campur N kuasa 2, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Jangan buat macam ni je. N kuasa 2 sama dengan M kuasa 2 tambah O kuasa 2. Yang ini tidak? Boleh. Yang ini tak boleh. Sebab apa tak boleh? Hipotenus mesti letak sebelum tanda sama dengan. Boleh? Boleh tak? Ada soalan? Ada soalan? Itu je lah.